Hello Brand People, welcome to Rumah Elit Premium di Jakarta Timur. Gimana nih Brand People untuk rumahnya? Oke kan? Dengan Heri dari Brighton Victory Kelapa Gading, kali ini kita akan membahas suatu rumah yang elit di daerah Rawamangun di Jakarta Timur dengan harga 8,5 miliar rupiah. Oke, kita langsung masuk aja. Rumah ini dengan luas tanah 166 dan luas bangunannya 149. Nah, ketika kita masuk di rumah ini, kita akan disambut dengan ruang tamu yang sangat elegan ketika kita bisa menerima tamu. Setelah dari ruang tamu, kita bisa melihat di sini ada ruang keluarga yang sangat luas sekali, di mana break people dapat memanfaatkannya untuk bersantai atau melakukan aktivitas yang lain sebagainya. Dan di sini ada suatu partisi yang bisa dilepas, jadi ruangan bisa menjadi lebih luas. Dan tidak hanya di ruangan sini saja, kita bisa melihat satu ruangan keluarga lagi yang lebih luas, di mana untuk yang keluarga besar bisa untuk berkumpul dengan kapasitas yang luas. Untuk yang di lantai satu, ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi yang bisa dipergunakan bagi break people yang memiliki orang tua, atau kalau misalnya ada tamu yang menginap, break people bisa memanfaatkannya. Dan kita masuk ke area lainnya, di sini ada dining area gitu yang bisa break people untuk manfaatkan untuk makan bersama keluarga. Dan di dining area di sebelahnya juga ada kitchen area yang dimana saling berdekatan dengan ruang makan. Break people, sebagai informasi, rumah ini berada di posisi hook yang mempunyai dua akses, yang dimana dengan adanya dua akses pintu yang sangat menguntungkan, sirkulasi udaranya lebih enak. Di samping itu, pencahayaan dan tata ruangnya di rumah ini menjadi lebih nyaman. Nah, break people, kita sudah tahu kan nyamannya gimana di lantai satu gitu. Tentunya break people pasti penasaran dengan fasilitas yang di lantai dua. Yuk, kita langsung aja. Nah, break people, di lantai dua ini ketika kita masuk dari lantai satu akan disambut dengan void yang dimana akan menambah sistem pencahayaan, jadi rumah kita terasa lebih nyaman dan terang. Di samping itu, di sebelah sini ada ruang untuk service area yang bisa dipakai untuk sebagai gudang atau ruangan multifungsi. Nah, break people, untuk di lantai dua kita juga ada ruang keluarga yang cukup luas dan nyaman. Nah, sebagai info untuk break people, rumah ini juga dijual dengan kondisi full furnish. Jadi, break people tidak usah repot-repot untuk membawa barang-barang kembali karena ini sudah siap huni dan siap pakai. Saya akan ajak break people untuk kita melihat untuk master bedroomnya. Master bedroomnya ini luas dan nyaman. Nah, apabila break people ingin menambahkan perabotan seperti meja rias atau meja kerja, masih bisa ditaruh di samping-samping dari tempat tidur. Nah, tak kalah lagi, untuk di master bedroom ini ada satu kamar mandi dalam. Salah satu keunggulan rumah ini juga dilengkapi dengan fasilitas balkon, yang dimana break people bisa melakukan aktivitas seperti berolahraga, terus bersantai dengan keluarga atau minum teh, yang bisa break people lakukan di fasilitas balkon ini. Eits, nggak hanya satu, break people akan memiliki fasilitas dua balkon. Di lantai dua ini juga dilengkapi dengan dua kamar anak yang dimana sudah dilengkapi jendela sehingga pencahayaan dan ruangan menjadi lebih nyaman. Apabila break people tidak menggunakan fasilitas ruang anak ini, break people bisa memakainya untuk ruang keluarga atau ruang kerja yang bisa break people pakai. Break people tidak usah khawatir, untuk di lantai dua ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi. Oke, break people, kita sudah selesai nih mereview rumah elit di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Rawamangun. Gimana nih break people untuk rumahnya? Oke kan? Nah, sebagai informasi aja, rumah ini dijual dengan full furnish, jadi break people tidak usah repot-repot nih untuk membawa furnish
sendiri, jadi sudah disiapkan dengan harga hanya 8,5 miliar juga. Nah, Rawamangun ini lokasinya sangat dekat sekali dengan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Nah, sebagai informasi, rumah ini sendiri juga dikelilingi beberapa fasilitas seperti rumah sakit persahabatan, ada akses tol Cililitan, dan ada Universitas Negeri Jakarta Timur. Bagi Brekpeople yang ingin mengetahui informasi tentang hunian ini bisa menghubungi Heri dari Brekton Victory Parkview Kelapa Gading atau menghubungi agent Brekton terdekat. Nah, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen YouTube channel Brekton Real Estate. Dadah! Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya. Karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.